saya mau lilin di Arun mana? Pada Hari Raya Idul Adha tahun ini, Kodim 0905 Kota Balikpapan menyembelih 6 ekor sapi dan 9 ekor kambing di Masjid Al-Ikhlas. Penyembelian hewan kurban ini dilakukan 2 tahap. Selanjutnya, daging hewan kurban didistribusikan atau disalurkan Babinsa kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang tersebar di 6 kecamatan di Balikpapan. Dengan menggunakan sepeda motor, Babinsa menyusuri jalan sempit untuk sampai ke tujuan. Daging hewan kurban diserahkan langsung kepada penerima agar tepat sasaran. Hari Senin, kita rencana akan membagikan daging hewan kurban yang disembelih di Masjid Al-Ikhlas Kodim. Alhamdulillah, Masjid Al-Ikhlas Kodim 0905 Balikpapan pada Hari Raya Idul Kurban ini memperoleh 6 hewan kurban sapi dan 9 hewan kurban kambing. Kemarin sudah kita laksanakan penyembelihan tahap pertama, kemudian dan hari ini penyembelihan tahap kedua. Dan insya Allah hari ini daging-daging yang kemarin sudah kita sembelih dan hari ini kita ada penyembelihan lagi, akan kita bagikan di masing-masing kelurahan di wilayah Babinsa sampai menjangkau ke masing-masing RT yang berada di wilayah Kota Balikpapan, sehingga hewan kurban yang dipercayakan kepada kami bagi orang-orang yang berkurban melalui Kodim, hewan kurban itu kita salurkan kepada masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan uluran tangan, sehingga hewan kurban ini bisa menjadi barokah dan bermanfaat bagi masyarakat dan menjadikan pahala amal jariah bagi yang berkorban. Demikian, Bapak. Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan bisa membantu meringankan warga kurang mampu. Yanuaris Wandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.